Oke guys, kali ini kita akan coba masang holder ya. Ini holder Iron Man dipasang di motor Supra X. Nah, ini bisa ini langsung bisa kayak ini ya. Nanti ini bisa dipasang gini ya, bisa juga dipasang gini melihat dashboardnya. Kalau dashboardnya posisinya seperti ini ya, seperti ini, berarti nanti masangnya ke depan terus diarahkan ke sini gitu ya. Gini ya. Oke, sekarang kita coba aja. Oke, Mas Wahad. Kameranya nyala. Jadi, nah ini enggak diedit sama sekali guys. Kita lepas dulu ini ya. Nah, apa sih ngelepas ini? Nah, saya. Awas. Kunci biru ya. Kunci 14 nih guys. Ya, 14. Dicoba dipasang. Ada lepas. Nah, sudah. Ini. Tapi sebelumnya kalau misalkan ini beli baru, pasti ini belum ini. Gagang ini sama ini belum kepasang, jadi dipasang dulu. Jadi masukkan sini, plug, didorong sini, des, gitu ya. Selesai, ini kan sudah dipasang. Habis itu, gini, ini caranya gini, nanti nututnya gini. Ya, dia ngancing. Nanti apinya posisinya gini, des, di kancing. Waduh, jatuh guys. Sorry. Sorry guys, jatuh guys. Guys. Ini nih bisa gini. Sorry guys, jatuh. Oke, habis itu ini nanti buat HP-nya. Jadi ini ditutup gini aja dulu sementara dipasang. Habis ini kita pasang langsung ya, guys. Nah, ini pasang sini Mas Pak, dideketin. Ya, ini dimasukkan sini. Habis itu ini diputer. Ya. Puter biasa, guys. Biasa aja. Dilurusin dulu ya, apa? Gimana Mas Pak? Cuma nyelip gitu ya, Pak? Ya, nyelipin aja. Guys, sudah cukup dalam, jangan dalam-dalam, guys. Harus harus dikencengin. Oh, masih cukup ini, guys. Enggak, pas. Di situ dikencengin. Sampai kencang, sudah kencang. Ini dimasakkan gini guys. Nah, wis jadilah holder. Nah, pakai gini, ininya jangan lupa dibuka, deket aja Mas Pak, biar kelihatan. Ya, gini, ya, sudah. Ada HP-nya gini. Ini ditekan, ke HP-nya didorong, biar ngancing. Nah, sini. Untuk muter-muternya Mas Pak, ini ke sini Mas Pak. Nah, ini bisa diputer-puter ya, kanan kirinya. Ini kalau sudah sesuai yang diinginkan baru dikencengin. Nah, UPUT Pak. Ya, ini buat ngencengin. Ini kan mentul-mentul nih. Nah, ini bisa solusinya diikat di sini ya, biar nggak mentul-mentul. Nah, kayak gitu. Oke guys, terima kasih sudah melihat review dari pemakaian holder ya. Ini holdernya Iron Man, kuat lah. 3000 kali lebih kuat daripada holder lainnya. Oke guys, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Yuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.